di LDM melaksanakan operasi itu, setuju operasi sekitar perairan negara kita, termasuklah di perairan Laut Cina Selatan, di kawasan-kawasan yang berkaitan itu. Ada kapal-kapal kita yang sedang kita tugaskan. Memang ada kemasukan apa aset-aset asing di kawasan tersebut yang kita laporkan untuk tindakan lanjut. LDM sentiasa memantau bersama-sama dengan UDM kerana sebab dia melibatkan pengawasan udara sekali, dan kita melaporkan kepada pihak yang tertentu berkaitan dengan kehadiran kehadiran unsur-unsur asing ini. Kalau kita ingatkan beberapa tahun yang terbelakang ini memang ada peningkatan aktiviti. Kalau kita tahu, if you follow this one very strictly, kejadian-kejadian macam ni semua ni sudah bermula sejak tahun 2013 lagi. Ya. Kemasukan apa kapal-kapal pengawal pantai daripada China dan sebagainya, daripada 2013 tu kita ada. Tapi kita pantau, kita laporkan sehingga lampu sekarang ini lah. Jadi situasi itu masih lagi terkawal, dan sebagaimana saya beritahu bagi pihak DLDM, kita akan sentiasa bersedia dan kita akan sentiasa menugaskan aset kita untuk berada di kawasan-kawasan teman yang telah kita arahkan bagi memantau keadaan.